Silakan, Bang. Bang. Oke ya, rekan-rekan yang tolong bantu di kawan ya. Misalnya dalam kasus ini posisi Baradae dengan pelaku lainnya ya, saudara FS, itu perbedaannya ada 18 jenjang. 18 jenjang kepangkatan. Jadi ada konteks kerentanan ketika Baradae dalam satu lingkungan perbuatan pidana ini. Sehingga kalau dibilang apakah beliau merupakan pelaku kerja sama yang kita bisa anggap legitimate karena kerentanannya, jawabannya iya. Dan yang terakhir tentu saja yang kami bahas, ini yang paling penting sebenarnya, poin yang paling penting ya. Apa pentingnya sih JC dalam sistem peradilan pidana? Kami juga menyampaikan ada beberapa, saya tidak perlu sampaikan panjang lebar ya, tapi dalam dokumen ini nanti kami akan kirimkan ke kantor rekan-rekan, harusnya dapat nanti begitu ya, teman-teman bisa baca. Kami juga melampirkan beberapa kasus keberhasilan justice kolaborator yang kemudian itu mengungkap kasus yang lebih besar. Jadi kepentingan kami ini bukan hanya soal Baradae, bukan hanya soal kasus ini, meskipun kasus ini juga penting, tapi ini pesan penting. Begitu ya, ini jadi pesan penting untuk masyarakat luas, jangan takut untuk memberikan keterangan, untuk membongkar suatu kasus kejahatan. Nah, ini juga penting untuk hakim dan jaksa, karena apa? Yang mendapatkan keuntungan, kalau kita mau pakai bahasa keuntungan ya, kan pembuktiannya ada di jaksa, ada di hakim. Jadi kalau jaksa dan hakim tidak mendukung sistem justice kolaborator, ya nanti penegakan hukum kita tambah sulit, apalagi kasus-kasus seperti kasus korupsi, kasus narkotika yang sangat terorganisir, yang sangat susah diungkap, justice kolaborator jadi penting. Jadi itu bagian yang paling penting. Jadi kita kasih lihat contohnya, kita beritahu kepada hakim. Saya rasa hakim juga sudah cerdas lah, beliau sudah tahu ya, ini kan cuma masalah dukungan. Jadi supaya hakim tahu bahwa hakim tidak berjalan sendiri, bahwa ada sistem besar yang harus kita selamatkan. Apa itu sistem justice kolaborator? Jangan sampai nanti orang bilang, apa pentingnya jadi justice kolaborator, sudah capek-capek di ruang sidang mengungkapkan kebenaran, tuntutan atau putusannya juga masih berat. Begitu ya. Rekan-rekan bayangkan saja kasus ini, kalau tidak ada Baradae dan Baradae tidak mengungkapkan kebenaran, terlepas dari apapun kebenaran itu, kan ini pembuktiannya material ya, di ruang sidang ya. Hakim dan jaksa kita beri kewenangan itu untuk menilai, tapi bayangkan kalau tidak ada Baradae, kasus ini akan sangat susah terbongkar.